Saya minta Pak Prabowo, Pak, Pak belum selesai Bapak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah Bu, kaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Pak, sambil lihat. Ya, gini, saya mau cerita. Pak, banyak yang minta berkaca, iya, Pak. Iya, saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Okay. Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51. Ya. Kita baru 1 tahun merdeka. Ya. Ya, maaf. Proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya, 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu, saya mau cerita, begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara. Saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca di situ ada tulisan Honden and Inlander Verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia, kau naik motor buatan Indonesia, kau pakai jam buatan Indonesia, kau pakai sabun buatan Indonesia, kau pakai parfum buatan Indonesia, kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih, selesai. Prabowo Subianto.